Ya tentu PKB partai juga mengikuti perkembangan dan membahas gitu. Apalagi ini waktunya sudah mepet, jadi semua mengikuti, wartawan juga mengikuti, semua mengikuti. Ya, saya ingin sampaikan ini sebagai informasi awal bahwa memang ada kabar itu, tetapi kabar benarnya seperti apa nanti Mas Anas yang menjelaskan. Yang kedua, atas kabar itu kemudian ada pendalaman tentang isu-isu yang berkembang, kemudian memastikan, mempelajari, yang pada akhirnya nanti akan dijadikan pertimbangan buat saya, buat partai untuk mengambil langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang nyata, langkah-langkah yang mungkin menjadi bagian dari menuju pendaftaran. Thank you.